Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya, Pak Rikesit, CNN. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai bongkaran. Ini tadi ada kendala dikit, Mbak Gotik. Selang solarnya yang dari bos pom ke naik ke filter atas bocor lho. Nah, yang ini putus bocor, jadi saya gunting, saya ganti pakai ini tadi bikin sendiri. Saya ambil dari filter bawah ininya, jadi bisa dipakai ya, kanan kiri, jadi nggak harus beli baru untuk darurat. Nggak ada rotan akar pun jadi lur. Ini inisiatifnya Mas Andi. Ini mobilnya lur, Victor biru, nanti kita review. Saya betulin ini dulu ya. Oke, langsung kita cek pakai kamera belakang. Nah, oke teman-teman, jadi ini tadi bocor nyemprot-nyemprot mulai dari tol Alam Sutra. Saya ngerasain bau solar. Kok ada bau solar, saya bilang tuh. Langsung saya minggir, ternyata sudah nyemprot-nyemprot. Tak inceng kok ngisor tiba ya nulis selangnya gitu. Selang itu tadi. Ini tempatnya di sini. Tempatnya di bos pom sini bawah di pompanya. Nah, itu naik ke sini. Nah, ini bocornya pas di sini, pas tengah-tengah sini ya. Ini jadi melambang solar semua. Nah, ini kena solar semua. Jadi lebih bersih. Pernelongnya juga bersih. Nyiprat-nyiprat sampai ke belakang sana lur, sampai ke pengaman juga. Ini kalau beli baru kira-kira piro mas? Kayak tuku anyar piro? Selang fleksibel solar ini? Paling sekitar 100 kayaknya ya? Kayaknya sampai ya. 70-an lah paling. Swidak 70. Akhirnya saya akal berhubung ada selang, soalnya ini hari tanggal merah ya, Imlek, jadi toko tutup. Saya akal pakai selang ini. Dan yang ininya, ini menggunakan filter solar yang bawah. Ini saya copot, soalnya ini nggak dipakai ya. Nggak dipakai, jadi saya ganti yang ini. Jadi nggak ada rotan, akar pun jadi loh. Akal-akalan tok ini ya. Nah, ini kita ada klem, diklem, ini juga diklem, jadi deh. Nah, ini untuk pengalaman ya. Ini kan panjang nih. Nah, yang pedot kan ini, pedot yang putus tadi. Jadi selang ini kepanjangan ya. Selangnya kepanjangan, jadi nekuk. Nah, nekuk ini kan kalau mesin hidup jadi getar. Getar sehingga ininya gampang putus atau jebol. Harusnya belinya yang pendek. Jadi ada dua tipe mas ya. Dua pilihan, pendek sama panjang. Nah, kemarin saya beli yang ini itu kepanjangan, jadi terlalu nekuk sehingga bisa putus lho. Nah, ini harusnya segini selisihnya, coba separuh sendiri ya, jadi kepanjangan. Oke, kita pasang dulu. Oke teman-teman, jadi
kenapa tadi pas waktu bocor kok nggak masuk angin ya. Nah, sini saya jelaskan. Kalau yang masuk angin itu yang dari belakang, dari tangki menuju ke bos pom, pompa ini kalau bocor dia baru masuk angin. Tapi kalau setelah keluar dari pompa menuju ke filter, ini tidak menimbulkan masuk angin. Jadi dia nyebul itu. Kalau nyedot harus rapat ya. Oke, kita pasang dulu. Ini yang saya pakai selang angin kompresor. Jadi bukan podo ya Mas ya? Hmm? Selang angin mbek kompresor. Selang kompresor mbek solar podo ya? Podo. Kadang ngomong aku sing gawe selang ngono kuwi ya. Lebih kuat lho. Saya pakai ini sementara, jadi sementahun juga bisa ini. Sementara jadi sementahun. Sementara jadi sementahun lho. Ntar saya kerasin dulu. Oke, sudah saya kerasin. Jadi ini harus keras. Ada ring solarnya, harus diganti kalau rusak. Ini untuk angin-angin. Kumpul-kumpul yang ini lho. Menggunakan kunci 12. Ini kunci kumpul-kumpul sih. Membutuhkan waktu lumayan lama buat ngumpul-ngumpul solarnya biar naik. Ini sudah mulai naik angin yang keluar sampai unggul ya, masih angin. Pasang. Kumpal lagi. Masuk angin. Benar-benar unggul. Kalau nggak unggul masuk angin loh. Harus dikasih tolak angin ya.
sudah terasa berat. Nah ini, dengar suaranya. Sut. Agak berat lur, kita cil. Urung nol ya mas? Urung nol ya? Di nol ya. Oke, kita hidupin lur ya. Kita coba. Gas mas yo. Oke, langsung hidup. Gak butuh waktu lama. Ngat. Jadi lah kalau udah umpul langsung hidup lur ya. Kalau solar sudah umpul, dikumpah-kumpah umpul sampai berat itu baru udah bisa langsung hidup. Alhamdulillah selesai. Bersihin lagi lur, kemarin dicuci masih kotor ya. Nyes, suara mesin Mbah Kotik. Thank you.
mulus, larung diumbah. Ini punyanya Mas Andi sendiri ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Pengondisian selang solar Mbah Kotik yang putus, alhamdulillah nggak ada roflan, akar pun jadi loh, pakai selang kompresor. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Salam Gerung-Gerung Mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.